Sudah seminggu banjir melanda di lebih 10 kampung sekitar Pengkalan Kubur dan limpahan air masih kelihatan di beberapa lokasi. Tidak terkecuali laluan menuju ke Masjid As-Solihin Kampung Benang Pak Yong yang masih lagi digenangi air di paras 0.4 meter. Rata-rata jemaah yang hadir untuk menunaikan solat Jumaat meredah limpahan air sejauh 200 meter sebelum tiba di pekarangan masjid. Imam Tua Masjid itu, Anwar Daud berkata, air mulai melimpah ke beberapa kampung di sekitar antaranya Kampung Kubang Sawah, Kuala Jambu, Simpangan Kajang Sebidang, Teluk Jering dan Bendang Pak Yong sendiri sejak petang Sabtu lalu dan menjelang malam limpahannya semakin tinggi. فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ